Macam mana seorang isteri dia menuntut cerai bila ditinggalkan suami tanpa khabar berita? Ha, semalam seorang dah tanya di apa benda ni? KLIA semalam, Sepang. Jadi orang puan kena ingat, cerai hanya ada pada lelaki. Nampak? Suami saja ada cerai. Perempuan tak boleh cerai. Sebab apa perempuan tak boleh cerai? Kerana perempuan tidak sabar. Orang laki-laki kuat sabar. Faham? 5 tahun berumah tangga, boleh tak kita kata 5 kali berbaloh? Boleh tak? Tak sabar? Lebih. Ada orang yang 3 hari sekali baloh. Betul tak? Ada orang sekali, sehari 3 kali. Ha, nampak? Ha, berbaloh. Tetapi cerah dah. Dah. 8 tahun dah baloh. Kata baloh acak ke Allah, bini saya ustaz. 3 hari baik tu kira spesial. Ya. Datang 3 hari. 2 hari memang cari pasal. Rupanya lumrah. Nampak tak? Maka suami cerah tak? Tak. Itu kesabaran orang laki-laki. Nak kuat sabar. Ha. Kalau kau puang dah boleh cerah tengok. Ha. Sehari 3 kali kena. Faham tak? Kita lambat beli nasi cerah. Aku cerah. Lambat beli nasi. Minta piti lambat beri aku cerah. Nampak tak? Nak, hatu orang puan dia tak ada sabar. Nak, ha. Lepas mayang isa tu imam tegur Tok Bila. Guana Tok Bila nampak sedih. Bang pun lagu slow tadi. Allah, tak ada arah lah Tok Imam. Eh, kena cerah pula hari ni. Tok Imam tanya balik berapa kali dah. Ni hak kali ke 900 rasa. Hatu orang puan dia tak ada sabar. Jadi, Allah tak beri kepada orang puan, dia beri kepada orang lelaki. Nampak? Melainkan dalam kitab-kitab talak, talak itu diberi oleh suami kepada perempuan baru dia ada. Suami dia kata, aku beri kepadamu izin mentolak aku. Faham? Maka kalau dia kata gitu, isteri pun jawab, aku talak kamu, maka jatuh satu talak. Faham? Ha, lain pada itu tak boleh. Maka bagi masalah perempuan nak cerai suami, boleh. Tetapi mesti daripada lelaki. Mana? Yang pertama suami dia sendiri. Abang ceraikanlah saya. Saya tak suka dah abang. Abang semayang dah, minum arak, berjudi. Tak, saya nak kahwin dengan orang lain pula. Saya tak suka. Maka kalau suami dia cerai, cerai. Suami tak mau cerai, dia boleh jadi minta cerai. Juga daripada lelaki. Mana? Qadi. Betul tak? Report pada qadi. Qadi akan siasat. Puas hati. Qadi akan jatuhkan talak dengan cara fasakh nikah. Faham? Ha, jadi jangan susah hati. Perempuan-perempuan yang ditinggalkan oleh suami tanpa khabar berita, dia zalimi oleh suami, tak beri nafkah, pergi pejabat qadi. Tak usah bimbang. Nampak? Kumbang bukan seekor. Jangan bimbang kalau aku cerai dengan laki aku, kalau aku fasakh, mungkin tak ada dah orang nak ke aku. Jangan main buah tu. Nak? Tiap-tiap yang jatuh mesti ada orang pungut. Kita tua dah berapa umur? 48 dah. Ha, 48 dah tua. Kalau getah tau ke, ngecik lagi susu. Faham tak? Ha. Tu 48 dah. Kalau kita 60 untuk lelaki jahat, 65 ada dah orang nak. Kita kan cerai tak ada orang nak dah. Kita 65 dah. 65 ada kata mak repik tak ambuh dah. Tapi tengok di Tok Bila siap kamu. Faham tak? Ha. Ayang tak patut itik sudu. Bang. Ha, jangan bimbang. Yakin dengan Allah. Nak buat sesuatu, yakin dengan Allah. Suami jahat, lapor pejabat qadi, jabat qadi siasat, puas hati, dia tanya balik, kami puas hati dah guna nak batal nikah. Nak, maka difasahkan di mahkamah syariah. Faham? Ha.